Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin mahdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan berbagai macam amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat khususnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, umumnya kepada kita sekalian. Yang pertama, ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amin. Wahai Abu Dzar, renovasi, perbaharui perahu karena lautan itu begitu dalamnya. Maksudnya apa hadirin? Perahu itu adalah keimanan yang ada pada diri kita. Lautan yang begitu dalamnya adalah hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, godaan yang akan menghancurkan keimanan kita itu begitu hebat dan dahsyatnya pada saat ini. Hadirin, iman merupakan syartus sihhatil qabulil amal, syarat sah diterimanya amal seseorang itu karena adanya iman. Makanya selamat dan tidaknya seseorang nanti di akhirat tergantung imannya hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata min ummati wa fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhala jannah." Barang siapa di kalangan umatku yang meninggal dunia kemudian dalam hatinya masih ada iman meskipun hanya sebesar biji sawi, meskipun hanya sebesar atom, dakhala jannah, maka ia masuk surga. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, godaan yang akan menghancurkan, yang akan rusak keimanan kita pada saat ini begitu hebat dan dahsyatnya. Kita ingat hadirin janji setan dalam Al-Qur'an yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Setan mempunyai permohonan kepada Allah, "Rabbin dzurni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkan usia kami sampai hari kiamat. Syaitan termasuk permohonannya yang dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, qala innaka minal munzirin. Wahai syaitan, engkau termasuk makhlukku yang aku tangguhkan usianya sampai hari kiamat. Kemudian syaitan berjanji hadirin, fabima aghwaitani la'aqudanna siratal mustaqim. Ya Allah, karena kau telah menempatkan kami di tempat yang begitu hinanya, yakni neraka jahanam, maka kami akan membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Kemudian syaitan berjanji, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kami akan datang menggoda kepada manusia di hadapannya. Kalaupun manusia itu belum tergoda dari hadapannya, kami akan datang menggoda dari belakangnya. Kalaupun manusia itu belum tergoda dari belakangnya, kami akan datang menggoda dari sebelah kanannya. Dan kami akan datang menggoda dari sebelah kirinya. Dan kau ya Allah tidak akan mendapatkan manusia bersyukur, tapi kebanyakan manusia kufur terhadapmu. Hadirin, kita harus waspada terhadap godaan syaitan. Itulah janji syaitan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majradan." Sesungguhnya syaitan menggoda kepada manusia sesuai dengan peraliran darah manusia.
selama hayat masih dikandung badan, dalam keadaan kita sadar, pasti kita akan digoda oleh yang namanya syaitan rajim, setan yang dikutuk. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mewanti-wanti berwasiat, jadidis safinah, perbaharuilah, renovasilah perahu, maksudnya ditajdid, direnovasi keimanan kita setiap saat. Karena yang namanya godaan itu hebat dan dahsyatnya. Kemudian wasiat yang kedua, khususnya wasiat Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, umumnya kepada kita sekalian, ya Aba Dzar, akhir zad fa inna safar tawil. Wahai Abu Dzar, perbanyaklah bekal karena perjalanan kita itu masih panjang. Hadirin, kita itu sekarang sudah berada di alam yang ketiga, alam dunia ini. Dulu kita alam pertama berada di alam arwah, alam ruh. Dan kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam ruh Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu yang telah menciptakan, yang mengaturmu? Dan kita pada saat itu menjawab, qalu bala syahidna. Kami akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan olehmu dan menjauhi apa yang dilarang olehmu. Di alam arwah kita sudah kita lalui. Kemudian yang kedua, ada alam rahim. Kita ada di perut ibu-ibu kita semua. Dan yang ketiga, kita ada di alam dunia. Kemudian ada beberapa alam lagi yang akan kita lalui bersama ke depannya. Ada alam barzakh, kemudian ada ba'ath, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mahsyar, manusia dikumpulkan oleh Allah. Ada hisab, manusia diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mizan, ditimbangnya amal manusia. Kemudian ada sirat, ada haud, dan akhirnya manusia disortir bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Alam barzakh, saudara-saudara kita, leluhur kita atau orang tua kita sudah menunggu di sana, di alam barzakh. Dan kita pun pasti akan masuk ke alam barzakh kemudian akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah bekal, hadirin. Perbanyak bekal, yakni dengan amal soleh dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam makalahnya, "Man dakhalal qabra bila zadin ay minal amali salih, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ke kubur alias ia meninggal dunia kemudian tanpa membawa bekal, yakni amal soleh, seakan-akan ia pergi ke lautan tanpa memakai perahu. Apa maksudnya? Walhasil, sebelum sampai ke tempat yang menjadi tujuan, maka ia akan kandas di tengah jalan kalau tanpa membawa amal soleh. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kata Allah, saking lamanya perjalanan kita itu, begitu panjangnya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa miqdaruhu alfu sanatin mimma ta'udhu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, sebagaimana kau hitung di dunia ini. Di dunia ini hanya sebentar. Kamu stadhilli syajarin, kata Rasul, seperti kita berteduh di bawah pohon, hanya rehat sejenak. Kita tidak akan nginap di bawah pohon itu. Setelah rehat sejenak, kumpul tenaga, dan kita akan melanjutkan perjalanan ini. Makanya orang yang berbahagia, orang yang beruntung itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Itu yang disebut dengan faqad faz, orang yang beruntung. Maka yang namanya kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya semata-mata kenikmatan yang sifatnya itu hanya tipu daya. Oleh karena itu kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu sekalian tertipu dengan kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal amal soleh kita untuk perjalanan yang panjang itu, di antaranya kita dianjurkan oleh Allah untuk menjadi seorang yang mempunyai sifat sakhawah,
yang mempunyai sifat dermawan, hadir rahimakumullah, kita harus rajin bersedekah. Karena orang yang bersedekah itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, orang yang dalam keadaan sakratul maut, dia berangan-angan ingin dikembalikan lagi ke dunia ini barang sebentar saja dan ingin bersedekah. Tidak ingin haji, tidak ingin umroh untuk thalabul ilmi silaturahmi, tapi tidak ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, tangguhkan usiaku barang sebentar saja. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini barang sebentar saja. Aku akan bersedekah. Fa asaddaqa. Tidak, aku ingin haji ya Allah, aku ingin umroh ya Allah, aku ingin thalabul ilmi ya Allah, tidak seperti itu. Mengapa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Rahasianya, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mengapa orang yang dalam keadaan sakratul maut ingin dikembalikan lagi ke dunia barang sebentar saja ingin bersedekah? Yang pertama, amalan yang memudahkan seseorang dalam keadaan sakratul maut adalah amalan sedekah. Kemudian yang kedua, pintu yang paling besar, pintu yang paling luas nanti di surga itu adalah pintu sedekah. Dibanding dengan pintu-pintu yang lainnya, ada pintu tahajud, ada pintu duha, ada pintu thalabul ilmi, tapi pintu sedekah yang paling besar dan paling luas. Kemudian yang ketiga, cahaya yang paling terang benderang nanti di alam kubur kita itu adalah cahaya sedekah. Kemudian yang keempat, tanda diterima amal ibadah seseorang itu karena ia rajin bersedekah. Seseorang melakukan perintah Allah di dunia ini, begitu giatnya, begitu rajinnya, tanda diterima amalnya itu ia menjadi seorang yang dermawan, ia menjadi ahli sedekah. Kemudian yang kelimanya, hadirin, begitu beratnya menghadapi hisaban Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Begitu beratnya. Tapi Allah meringankan, Allah memudahkan hisabannya ketika sebahagian rezekinya disedekahkan. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, yang terakhir, wasiat Rasulullah khususnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, umumnya kepada kita sekalian. Ya Aba Dzar, akhlisil amala fa innan naqida basir. Wahai Abu Dzar, ikhlaskanlah segala amal perbuatan yang kamu lakukan di dunia ini. Karena an-naqid, sang kritikus, yakni Allah Subhanahu wa taala, begitu jeliknya. Hadirin, kita harus ikhlas dalam segala amal perbuatan. Allah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka ibadahnya harus didasari dengan ikhlas karena Allah. Semua manusia akan celaka. An-nasu kulluhum halka. Semua manusia akan celaka illal 'alimun, kecuali orang yang berilmu pengetahuan. Wal 'alimuna kulluhum halka illal 'amilun. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan pun akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Hadirin, wal 'amiluna kulluhum halka illal mukhlishun. Orang yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Jadi seseorang untuk bisa selamat tidak bermodalkan ia seorang alim berilmu pengetahuan, kemudian mengamalkan ilmunya, tidak cukup itu, tapi harus ikhlas dalam pengamalannya. Hadirin rahimakumullah, tajdid, renovasi keimanan kita setiap saat dengan diaplikasikan melakukan amal soleh takwa sebagai bekal kita untuk perjalanan yang panjang. Dan ingat, dalam pengamalan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan rasa ikhlas kita hanya semata-mata karena Allah. Bukan money oriented, bukan jabatan oriented, bukan siapapun yang menjadi oriented, tetapi lillah oriented, hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita, dan selamanya kita berada dalam inayah ridho Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.